Ya semua, kali ini aku akan bikin tahu isi ya. Ini kita siapkan bahan-bahannya. Ada tahu kulit, udah kita iris separuh gitu ya. Terus ini ada isiannya. Caranya ada di video sebelumnya ya, cara bikin isian. Ini terus tahunya kita isi. Ini tangan saya sudah cuci tangan ya, udah bersih. Kita masukin isiannya. Sini kita taruh di wadah yang lain. Masukin lagi isiannya ke tahunya. Ini hasilnya setelah kita isi semua. Lalu kita bikin bumbu buat celupannya ya, dan bawang putih, garam, sama merica. Lalu kita haluskan. Lalu kita taruh bumbu yang sudah dihaluskan tadi sama daun bawang yang sudah kita iris ya. Terus kita masukin terigu. Saya pakainya segitiga biru, secukupnya aja. Lalu kita kasih air secukupnya. Lalu kita aduk sampai tercampur. Ini udah siap ya adonannya. Ini tingkat keencerannya begini. Lalu kita masukin tahunya. Kita kasih tepung. Setelah minyak panas, kita goreng tahunya sampai kering ya gorengnya. Kita balik tahunya, kita balik pelan-pelan biar nggak kecipratan minyak ya, pelan-pelan aja. Ini kita nunggu kering ya, sampai kecoklatan. Ini udah kering, kita angkat ya. Angkat. Ini udah jadi tahu isinya ya, gampang banget ya bikinnya.
tahunya udah jadi, crispy banget, garing. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga bermanfaat ya.